Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Tricep. Oke, di video kali ini saya akan mengecat motor saya ini, guys. Mengecat velg motor. Ini depannya dan yang belakang ini, guys. Saya taruh sini, siap disemprot, guys ya. Untuk warnanya, di sini akan saya semprot warna bunglon, guys. Ini warna piloknya, guys. Pilok Sapporo ini, guys. Bunglon violet, blue violet, guys ya. Kodenya 7724. Ini harganya 75 ribuan, guys ya. Banyak di online. Harga 75 ribu. Dan sebelum pengecatan bunglon ini, permukaan yang akan dicat harus didasari warna hitam, guys. Ini saya dasari warna hitam menggunakan Samurai ya, hitam dop ini, guys. Flat black ya dari Samurai, guys. Ini kodenya, guys. Oke, langsung saja, guys ya, proses penyemprotannya, guys. Oke, sekarang proses penyemprotan, guys. Untuk lapis pertama, lakukan tipis-tipis, guys ya. Yang pertama, semprotkan di bagian tersulit, celah-celah terkecil seperti di video ini, guys. Lakukan tipis-tipis, jangan langsung tebal ya. Oke, ini saya lanjut lapis kedua ya, guys. Dan untuk penyemprotan ini saya lakukan hanya dua lapis saja, guys. Oke, proses selanjutnya yaitu pengekliran, guys. Untuk clear di sini saya menggunakan clear Samurai ya. Ini setelah cat bunglonnya kering baru naik ke clear, guys ya. Untuk lapisan clear ini saya lapisi dengan 3 lapis, guys. Dan setelah selesai pengekliran, tinggal tunggu kering clearnya, guys.
Oke, ini sudah kering ya guys. Seperti ini hasilnya guys. Ini juga sudah saya pasang untuk dop tubelessnya guys ya. Ini rencana akan saya pasang di motor saya ini guys. Ini peleknya jari-jari ya sebelumnya ya. Dan untuk bannya juga saya menggunakan ban ini guys. Jadi ini nanti saya lepas terlebih dahulu guys. Lalu saya pasangkan di velg palang ini guys. Ini sebelumnya sudah saya diamkan satu hari ini guys velgnya guys ya. Oke, proses selanjutnya yaitu tinggal pemasangan di motornya guys. Oke guys, ini sudah terpasang di motornya guys ya. Ini untuk velg belakangnya guys. Kita lihat dari samping ya. Lumayan keren guys. Oke, kita lanjut yang depan guys. Dan ini yang depan ya. Lumayan mantap guys. Warnanya ada biru, ada ungunya guys. Ini warna bunglon ya. Dan ini masih basah ini guys, karena ini tadi habis saya cuci juga motornya ya. Ini guys, basah guys. Oke, mungkin itu saja guys ya video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.